Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan manusia di dunia ini tidak sia-sia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahu malikul haqq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini tidak sia-sia. Kita semua diciptakan sebagai makhluknya, sebagai hambanya yang memiliki tugas. Tugas kita hanyalah beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tapi sayangnya kita sebagai umat manusia sering lupa karena kita terlalu sibuk dengan urusan dunia kita. Memang dunia ini sangat indah. Dunia ini membuat kita lupa kepada Allah. Dunia ini membuat kita lupa mati. Dunia ini membuat kita berpikir bahwa hidup adalah segala-galanya. Padahal pada hakikatnya dunia ini adalah jembatan kita menuju akhirat. Dunia ini adalah tempat kita menanam tanaman yang insya Allah akan kita tuai hasilnya di akhirat kelak. Berarti teman-teman sekalian, perlu kita muhasabah diri kepada Allah, kembali kepada Allah di bulan suci Ramadan ini, membuka lembaran baru bersama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tertipu oleh dunia sebagaimana firman Allah. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Bahkan Allah mengingatkan kita bahwa dunia ini adalah tempat yang menipu kita selama ini. Sebagaimana firman-Nya, wala tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahil ghurur. Marilah kita sama-sama memperbaiki diri di bulan Ramadan ini menjadi yang lebih baik dengan memperbanyak muhasabah diri. Teman-teman sekalian, pasti udah pada hafal kan surat At-Takatsur? Surat At-Takatsur bisa kita jadikan sebagai surat rujukan kita muhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui surat At-Takatsur ini. Saya heran ketika saya mendengar ada orang yang melaksanakan ibadah puasa tapi tidak pernah melaksanakan sholat. Saya heran juga ketika saya mendengar orang dermawan yang membangun masjid tapi tidak pernah melaksanakan sholat sama sekali. Subhanallah, kapan kita sadar, kapan kita kembali kepada Allah, kapan kita muhasabah diri, kalau bukan di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh ampunan, yang dinamakan bulan maghfirah, di mana Allah membebaskan semua hamba-hambanya dari neraka jahanam. Tapi masih banyak di antara kita yang tidak berkenan melaksanakan sholat, tapi masih melaksanakan ibadah puasa. Subhanallah. Karena sholat itu pada hakikatnya adalah tiang agama. As-sholat wa imaduddin. Apakah Anda tahu selama ini ibadah puasa Anda sia-sia karena tidak melaksanakan sholat? Padahal kita di bulan Ramadan ini adalah bulan yang dimana kita berlomba-lomba menjadi lebih baik dari bulan-bulan yang lalu atau hari-hari yang lalu. Dengan surat At-Takatsur ini, kita bisa menjadikan rujukan kita bermuhasabah diri melalui ayatnya yang berbunyi, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Salah satu yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak adalah segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat umur. Kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Tapi kita belum sadar, tapi kita belum introspeksi diri, tapi kita belum minta ampun kepada Allah di bulan suci Ramadan ini.
Teman-teman sekalian, marilah kita menjadi orang-orang yang lebih baik di bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang buruk, orang-orang yang merugi, karena tidak memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan memperbanyak meminta ampun kepada Allah di bulan suci Ramadan ini, insya Allah kita akan menjadi lebih baik. Hablum minallah wa hablum minannas. Marilah kita berlomba-lomba menjadi lebih baik di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita diberikan nurnya Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan suci Ramadan yang lain. Mudah-mudahan kita diberi kemuliaan karunia di bulan suci Ramadan ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.